para rasul alaihi musallatu wasalam dalam menjayakan dakwah. Mereka melaksanakannya dengan uslub yang mudah dipahami oleh semua orang, sama ada tua atau muda, alim atau jahil, kecil atau besar. Mereka menyampaikan agama Allah dengan bersungguh-sungguh, tidak mengada-ngada atau main-main, atau dengan uslub falsafah yang payah dipahami. Apa yang ada dalam Al-Quran membuktikan segala-galanya. Contohnya Nabi Ibrahim AS ketika mengemukakan hujahnya yang kuat jelas dengan kata-kata yang paling mudah dipahami. Allah Ta'ala sebut contoh bagaimana mudahnya hujah Nabi-Nabi. Di antaranya hujah Nabi Ibrahim berlawan dengan Raja Namrud. Firman Allah Ta'ala, قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Surah Al-Baqarah ayat 358. Artinya, Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dari barat, lalu terdiamlah orang-orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Apabila Nabi Ibrahim AS mengajak Raja Namrud, pembesar-pembesar dan rakyatnya yang sesat, supaya beriman kepada Allah dan memberitahu Allah ialah Tuhan yang menghidup, Tuhan yang mematikan, Tuhan yang menjadikan manusia daripada tak ada kepada ada, daripada tak bergerak kepada hidup, dan mematikan manusia. Nabi Ibrahim cakap sungguh, tapi Namrud nak main-main. Lalu Namrud kata, aku juga boleh menghidup dan boleh mematikan. Lalu dibawa dua orang tahanan yang dijatuhkan hukuman bunuh, dua-dua ni. Yang satu diperintah supaya dibunuh, yang satu lagi dimaafkan. Maka aku juga boleh menghidup dan boleh mematikan, kata Namrud. Lalu Ibrahim jawab, Allah Tuhan aku menaikkan matahari dari timur. Sila mubah, kalau mu Tuhan sungguh, ubah matahari naik daripada arah barat pula. Kalau mu Tuhan mu boleh buat. Pabuhitan ladhi kafar. Maka orang-orang yang kafir itu tercengang, tak boleh jawab. Hujahnya mudah saja. Ha, sila naik matahari dari arah barat. Kalau mu Tuhan, sila buat. Maka Namrud tak boleh jawab. Kalau berhujah dengan Ibrahim AS, hujah yang mudah saja. Akhirnya buat keputusan, Ibrahim dihukum mati, dibakar dalam api yang dinyalakan dengan besarnya. Setelah dipunggah kayu api, diangkut, dinyalakan api, tak boleh nak dekat kerana besar sangat api. Lalu mereka menggunakan minjanik untuk melontar Nabi Ibrahim dengan api ke dalam api yang besar tu. Menjana ialah senjata berat zaman dulu yang digunakan untuk melontar batu yang berat bagi merobohkan kota atau memusnahkan kekuatan musuh. Digunakan menjana untuk capuk Nabi Ibrahim ke dalam api, dibidah dengan menjana. Ha, ambil adat kata, padan dengan bidah tu mati dah. Tiba-tiba Ibrahim tak mati, jatuh dalam api. Api tak menghanguskan Nabi Ibrahim AS. Itu mukjizat, bukan sihir. Mukjizat. Kalau sihir tak boleh main-main begitu. Orang main sihir ni dia lah mengubat, dia buat macam-macam. Ha, ada dia punya setan dia, ni tak ada. Ditunjuk depan Raja Namrud, menandakan Ibrahim adalah Rasul. Akhirnya Ibrahim dan pengikut-pengikutnya dihalau daripada negeri Babil.